Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, sekarang kita membahas tentang fikratun fi wa'adillah. Kita berpikir dengan janji-janji Allah. Ini penting. Karena lewat janji itu, kita akan beramal soleh. Ada yang dijanjikan, ada yang diharapkan. Syarat kebahagiaan antara lain, ada yang diharapkan, ada yang dikerjakan, ada yang dicintai, itu syarat kebahagiaan. Ada yang dikerjakan, ada yang diharapkan, ada yang dicintai. Kalau nggak ada tiga unsur ini, hidup kita lempeng aja begitu, datar. Yang dicintai nggak ada, yang diharapin nggak ada, yang dikerjain nggak ada juga. Apa yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, benda-benda yang kita miliki berupa hobi. Ada orang hobinya macam-macam. Itu ada kesenangan dia. Hobi itu untuk meremajakan batin kita, hati kita diremajakan dengan apa? Dengan apa yang kita cintai. Ada orang hobinya batu cincin, ada orang hobinya ngumpulin dasi, ada macam-macam. Secara kebahagiaan diantara ada yang dicintai, ada yang diharapkan. Ini wa'ad namanya. Kalau gak ada yang diharapkan, ciptakan artifisial harapan buatan. Pagi-pagi ibu-ibu nyiramin pohonan, ya udah mentik, besok bunga, itu harapan namanya. Ini kagak ada, gak ada bunga, gak ada apa, hidupnya nol, jangan. Harus ada harapan. Amal, bahasanya amal, bukan pakai ain. Amal. Laulal amal, kalau nggak ada cita-cita, nggak ada harapan, marlu'at umul waladaha. Seorang ibu nggak netein anaknya. Karena dia ada harapan, anaknya supaya besar, ditetein. Laulal amal, magorosa horizon sejarah. Kalau nggak ada cita-cita, nggak ada orang nanam pohonan. Kelapa yang kita makan menikmati sekarang itu kan hasil orang dulu. Hasil orang dulu itu kelapa. Apel yang kita makan sekarang itu hasil orang dulu. Kalau nggak ada harapan kita hidup jenuh. Ini di sini, ini di bab ini. Fikratun fi wa'adillah. Pemikiran, imajinasi, kita berpikir adanya janji Allah. Itu membuat pemantik kita untuk berbuat soleh. Memantik kita untuk berkebaikan lantaran di sana ada janji yang kita akan peroleh. Janji terakhir, surga, masuk surga. Makanya yang paling berharga ialah iman. Itu tiket untuk masuk ke surga, iman yang berharga. Kau beriman, bermaksiat, dungu-dungu dulu, siru, di neraka. Na'udzubillah.